Inilah suasana warung pecel ngisor talok milik Sri Rahayu warga Dusun Sri Guak, Desa Selopuro, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warung pecel yang sederhana ini selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner, terutama dari warga sekitar maupun dari kalangan pejabat daerah Kabupaten Ngawi. Namun dalam kesempatan kali ini sedikit berbeda. Warung milik Sri Rahayu ini dikunjungi oleh orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam kunjungan ini, Ganjar didampingi oleh Bupati Ngawi Budi Sulistiono Kanan dan Cabub Cawabub Kabupaten Ngawi Oni Anwar dan Dwi Rianto Jatmiko. Tak ketinggalan juga pencipta lagu Kartonyono Medot Janji, yaitu Denny Caknan. Sri Rahayu, pemilik warung, mengatakan sangat berterima kasih dan sangat senang atas kunjungan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Kedepannya ia berharap agar warungnya tersebut bisa lebih laris dan bisa bertahan di tengah pandemi saat ini. Terima kasih atas kunjungannya Bapak Gubernur. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Itu menyediakan makanannya apa saja? Cuma nasi pecel sama lontong pecel. Lontong pecel. Makanan sederhana aja. Makan tempe. Bu, nasi pecel ini apa aja Bu yang disediakan yang paling menarik untuk penikmat makanan? Yang paling menarik ya juga ini lontong pecel sama nasi pecel, es dawet. Iya. Emang tiap hari banyak yang? Banyak, hari minggu banyak. Seusai menikmati pecel khas Ngawi, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, untuk suasana di warung ini mengingatkannya pada masa kecil, di mana tempat tersebut dekat dengan perbatasan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Suasananya sih mirip dengan suasana di Jawa Tengah, tapi ternyata sama. Ini kalau ke sana ke belakang sedikit ternyata sudah Bluro. Ya, 1 kilo. Dan suasananya juga sama, 1 kilo malah ya, 1 kilo. Suasananya mirip, banyak daun jati dan sebagainya. Pecelnya enak, Mas. Pecelnya enak, suasananya menarik, kita makan di dapur. Dapurnya Bu Sri. Ada kok dapurnya sopo, dapurnya Bu Sri. Murah, enak, apa ya. Kalau berkumpul rakyat itu bisa datang menikmati suasana betul-betul pedesaan. Seperti arsitektur rumahnya yang seperti ini, gaya dapurnya yang memang dapur. Kita kok zaman bakuwe loh, masih pakai kayu ya. Terus kemudian abunya masih berterbangan gitu, khas desa. Jadi sebenarnya kalau orang jajan ke sini atau masa kecilnya paling luar koso kayak aku gitu ya. Itu ada memori masa lalu, makan pecel di tempat-tempat yang ya sangat sangat sederhana, tapi enak, Mas. Sekedar diketahui, kunjungan ini merupakan rangkaian dari Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam mendukung dan memotivasi Cabub Cawabub dalam Pilkada Ngawi tahun ini di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dari Ngawi, Tim Liputan Garda TV.